Yo, halo teman-teman di Video Local di sini. Saya akan open member server yaitu bernama Brutal Fashion guys. Ini kalau nggak salah dimainkan sama ini guys, sama ini guys, Alexian ID guys. Ya guys, servernya seperti ini guys. Server yang lumayan bagus. Untuk server ya seperti ini guys, gagal. Muncul lagi guys. Macet guys. Gimana macet guys? Lihat, ini apa ya? Kita masuk ke fashion tapi jalannya kan harus mendownload data atau resource packnya dulu guys. Ini saya kayak saya dulu guys download DLC apa ya, gak tahu ya siapa gimana, lupa saya. Nah seperti ini guys tampilannya. Oke, di protect kita nunggu sampai 100%. Oke. Brutal Fashion ini kayak Brutal Hero tapi versi KW guys. Ini kalau nggak salah pernah guys dimainkan sama beberapa youtuber, bahkan yang tukang streamer itu guys, aku tahu guys. Nah ini masuk hari ke 5500 guys, baru main guys. Ini kalau nggak salah tanggal berapa guys ini saya pergi buat. Ini kalau nggak salah April mungkin. Ini biasanya kan biasanya kalau kita bermain biasanya hari ke 0. Tapi sini hari ke 5500 guys. Ini lumayan lagi guys. Ini server yang cukup lagi guys. Ini ada yang tanya ini versi yang super berapa? Ini versi 119 bisa. Pokoknya 119 lah pokoknya. Tapi 116 juga bisa kok. Jadi kalian jangan usah khawatir. Karena ini server jelas support di bocah bocah guys. Jadi kalau kalian yang main Java tapi tidak punya PC maupun laptop, kamu bisa memainkan server ini di bocah bocah guys. Jadi ya maupun ini ya orang optimal apalagi kelamannya di bocah ya sebenarnya bisa sih bisa mainnya. Tapi kalau kalian main pakai texture pack ya siap-siap guys, ngelag. Walaupun koneksi internetnya bagus tapi karena ini berkandung guys texture kalian yang pakai itu berapa. Jadi kalau texture-nya berat jadi ngelag. Namun kalau di sini nggak pakai texture apapun, di sini saya mendapatkan FPS sekitar 40-50 guys. Ini cukup lumayan guys. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak akan ada masalah guys. Yang penting bisa main server guys. Daripada nggak bisa main server. Ya walaupun ini dari Korea dia harus yang ini nggak mesti guys, dia harus kan pakai setter. Ya lagi pula nih RAM-nya 4GB. Ya meskipun sebenarnya makan minus 10 ya. Tapi kalau kita sudah crafting, kita harus screenshot dulu guys. Di sini tampilnya ini guys. Maksudnya open member tuh tampilnya nggak seperti ini. Maksudnya tampilnya itu kayak di hobi. Kalau di sini, kalau di saya, yo terserah lah. Server ini menurut saya ini masih termasuk oke lah. Kalau kita mainkan ya,
Ya setidaknya bisa. Ya oke-oke aja. Ya ini lah pokoknya. Ini ada babi. Tapi gua belum crafting apapun. Ini sudah kita langsung masuk hati guys. Emang ngelag. Ini zipper ini menurut saya lumayan guys. Ya sekelas lah sama bakwan maupun kentang maupun apa ya gitu. Cakrawala SMP. Ini masih lebih bagus guys. Bukan berarti cakrawala atau kentang itu jelek, tapi ini wah itu pohon apa ya kok pohonnya biru, pohonnya ungu guys. Ya guys, pohonnya ungu guys. Lihat ini lengkap banget guys, jarang guys. Ya guys, pesawat ini apa ini karena di sini ada tempat mining ya sih, kita langsung mining aja ya. Ya oke aja. Ini skill apa ini? Mining nih kok. Oh gak salah nih mining. Jadi ini kayak ajiman. Itulah. Inilah itulah. Satu. Kenapa dua? Ini baru satu. Ih, rumah dekapnya guys. Aduh. Pot 28 frame per second.